saya sebagai istilahnya rekan, rekan yang jauh di bawahnya. Maksudnya saya kan yang kalau dalam hal usia masih sangat jauh. Seorang Mek Suyanto itu memang dia bisa disebut sebagai inspirasi dalam hal semangat berkesenian, yang notabene beliau ini dalam hal usia sudah memasuki usia 79 tahun. Itu menurut saya sungguh sangat luar biasa, karena di usia yang sudah senja tapi semangatnya tidak kalah dengan para kawula muda yang sekarang. Nah, ini menjadi pemacu bagi diri saya pribadi. Beliau yang sebenarnya pada karirnya sebenarnya dia seorang seniman teater, dia sudah melanglang buana dalam dunia seni pertunjukan, dalam seni perfilman. Akan tetapi dia tidak berhenti di situ saja, akan tetapi dia masuk dalam dunia seni rupa juga. Dia aktif, produktif sekali dalam berkarya, terusnya melukis di atas kanvas, dan saya sendiri menyaksikan sendiri ketika saya mengadakan acara on the spot melukis bersama dia, sangat bersemangat datang dengan membawa rekan-rekannya berpanas-panas melukis. Nah, itu menjadi sebuah suatu hal yang sangat luar biasa, karena semangat yang menggebu. Nah, di sini beliau yang sebentar lagi akan melakukan pameran tunggal, akan melaksanakan pameran tunggal besok tanggal 12 Februari ini. Saya yakin dan sangat berharap semoga pamerannya nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, sesuai dengan apa yang direncanakan, dan saya sangat mendukung akan terselenggaranya pameran nanti. Kira-kira seperti itulah pandangan saya sekilas mengenai Pak Lek Suyanto. Ya. Thank you.